Naomi Susan adalah sosok pengusaha langka yang multi-talent. Di usianya yang 31 tahun kini, Naomi sukses mengumandani beberapa bidang usaha. Di antaranya, bisnis jaringan kartu diskon berskala internasional, online advertising, usaha pesawat charteran, kafe, dan salon kecantikan. Sebagai pengusaha yang punya pergaulan luas, Naomi memaknai fashion sebagai identitas diri. Kalau buat saya, fashion is a statement to the world. Jadi statement pernyataan kepada dunia siapakah Anda, itu adalah fashion. Tapi sebenarnya fashion buat saya pribadi adalah simple. As simple as where I am, who am I, and I love it, and it's comfortable. Suka atau tidak suka, setiap kali saya bertemu dengan orang, dan itu adalah suatu gambaran bahwa saya respect, saya menghormati dan menghargai siapapun yang saya temui dengan pakaian saya. For example, saya akan bertemu dengan seseorang yang decision maker, dan saya harus menempatkan diri same level to decide something in the business. Saya akan pakai dasi, saya akan pakai jas, sama seperti adanya orang yang saya hadapi itu. Tapi different again pada saat saya harus pakai baju mungkin yang agak sedikit feminim, atau agak sedikit terbuka sedikit, atau agak sparkling untuk ke sebuah pesta, itu menunjukkan how I respect.